sistem ni sebenarnya dah melalui beberapa fasa. Yang mana fasa pertama tu, prototype yang kita buat tu dia agak mahal lah untuk yang pertama. Tapi yang pertama ni kita fokus pada pemajaan. Dan selepas selesai proses pemajaan tu, kita buat kawalan serangga perosak, iaitu kaedah meracun lah. Jadi pun masih lagi mahal. Kini dengan fasa yang ketiga ni, kita buat, kita bangunkan, yang mana ianya harga dia agak mampu milik lah. Dan kos dia tak begitu tinggi. Kalau dulu mula-mula ada cecah sehingga RM50,000, fasa kedua RM30,000, dan sekarang ni dia tidak melebihi daripada RM20,000 lah. Dan fasa ni saya rasa kaedah yang terbaru ni, teknologi ni lebih murah, dan saya yakin satu hari nanti semua orang mampu untuk memilikinya, untuk dapat digunapakai di ladang yang diusahakan, serta dapat meningkatkan produktiviti dalam masa yang sama juga mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang sangat ramai. Jadi saya harap dengan adanya sistem ni, ianya memberi satu sinar baru kepada petani-petani, dalam masa yang sama dapat menaikkan martabat petani di Malaysia lah dengan adanya digital di dalam pertanian. Okay, kenapa saya bangunkan sistem ni? Sebab dengan kaedah lama, saya mengambil masa sehingga 4 jam untuk memikul tong 20 liter. Dengan keluasan 2 ekar ni, dengan sistem yang dibangunkan ni, dalam masa 5 minit je, semua kerja meracun jadual saya ni selesai. Dan yang paling penting, tiada tenaga kerja yang diperlukan.